Selamat pagi pemirsa, seorang pencuri sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat babak belur dihajar warga setelah aksinya terekam CCTV sebuah kantor koperasi. Rudiansah, pemuda berusia 32 tahun asal Desa Pondok Kaso, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, babak belur dihajar warga setelah ulahnya mencuri sebuah motor terekam CCTV sebuah kantor koperasi di Cicuruk, Sukabumi. Tersangka sempat merusak kunci gembok motor incarannya, namun sebelum sempat membawa kabur, warga langsung mengejar dan mengeroyoknya. Tersangka tidak mengetahui bila aksinya telah diintai melalui CCTV. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua kunci letter T dan sebuah gembok motor yang telah dirusaknya. Polisi masih mengejar seorang tersangka lain yang berdasarkan rekaman CCTV, langsung melarikan diri menggunakan motor saat tersangka ditangkap warga.